Smart Viewers, pada tanggal 9 Februari 2018 lalu, Olimpiade Musim Dingin yang ke-23 berhasil dimulai di Pyeongchang dan berlangsung hingga 25 Februari. Dan juga Paralimpik berlangsung pada tanggal 9 hingga 18 Februari 2018 yang lalu. Lalu bagaimana hubungan diplomatik antara Korea Selatan dan juga Korea Utara ini? Kita akan segera membahasnya dengan Bu Ayu. Halo, apa kabar Bu? Baik. Oke. Bu, kita hari ini akan membahas mengenai diplomasi olahraga Korea Utara, Korea Selatan untuk unifikasi. Nah, kalau kemarin kita lihat nih Bu, di Olimpiade ini sendiri terjadi sebuah fenomena yang luar biasa gitu. Mereka di seremoninya berdatangan secara bergandengan tangan antara Korea Utara dengan Korea Selatan. Nah, menurut Ibu sendiri bagaimana Bu? Ya, menurut saya sih patut diapresiasi ya. Terjadi hubungan yang lebih menghangat setelah sebelumnya cukup panas gitu ya. Panas atau dingin lah, tapi kemudian menghangat dengan adanya Olimpiade dan kedua negara bersepakat untuk menurunkan sedikit tensi konfliknya setelah sebelumnya sempat meningkat gitu. Jadi sebenarnya patut diapresiasi, tapi ya kita lihat nanti gitu ya, apakah akan membawa perubahan yang signifikan terhadap proses rekonsiliasi. Nah sebenarnya kan masyarakat pun atau kita sendiri pun sebenarnya bertanya-tanya, sebenarnya beberapa bulan yang lalu kita masih bertanya-tanya, apakah ini masih bisa berlanjut gitu, karena melihat bersih tegang antara Korea Utara dan Korea Selatan. Nah, sebenarnya apa sih Bu yang menjadi yang melatar belakangi suksesnya acara Olimpiade ini Bu? Iya, dua-duanya sebenarnya memiliki kepentingan ya, baik Korea Utara maupun Korea Selatan. Kalau Korea Selatan kan yang mensukseskan acara ini karena menjadi perhatian dunia internasional, sedangkan di pihak Korea Utara sendiri mungkin juga sebuah kesempatan untuk memperbaiki citranya gitu ya, bahwa sebelumnya kan dianggap sangat agresif, tapi kemudian membuka peluang untuk bekerja sama melalui olahraga, mungkin juga bisa menarik sedikit simpati atau menurunkan apa ya, karena dia habis dikena sanksi juga dari PBB gitu, memperbaiki citranya gitu. Jadi dua-duanya sama-sama memiliki kepentingan dan ya itu saya rasa perlu diapresiasi gitu, perlu didukung. Yang menarik adalah masalah citra tadi Bu. Kalau Korea Utara kan tadi Bu bilang hanya masalah citra ya Bu ya. Nah apakah sebenarnya Korea Utara pun mempunyai apa maksudnya dalam artian Korea Utara kan selama ini kalau kita melihat kan sedikit kaku dan dia ya udah terserah apa yang mau dia lakukan gitu. Selama ini berarti Korea Utara masih mementingkan citranya dia sendiri Bu? Saya rasa cukup penting ya karena ya lagi-lagi terlebih karena sudah diberi sanksi oleh sanksi ekonomi kemudian seolah-olah diisolasi ya dari dunia internasional. Penting bagi dia untuk kembali apa namanya membuka peluang bagi dunia internasional untuk lebih meng-engage gitu ya. Nah ini saya rasa penting juga karena kalau jika tidak ya sudah tertutup peluang dia untuk kembali terlibat di forum internasional begitu. Apakah ada keuntungan politik tersendiri di dalam ini Bu? Keuntungan politik secara jangka pendek iya, karena kemudian dengan adanya Olimpiade ini otomatis kan latihan militer Amerika Serikat dan Korea Selatan kemudian tertunda gitu ya. Bisa jadi memberi kesempatan atau memberi waktu bagi Korea Utara untuk kembali mengkonsolidasi secara internal gitu ya, kekuatan politiknya gitu. Nah, sebenarnya melalui olahraga Olimpiade ini Bu, apakah merupakan langkah awal mereka untuk melakukan rekonsiliasi atau kerjasama ke depannya antara Korea Utara dengan Korea Selatan? Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Jadi gini, Unified Korea ini sendiri kerjasama di bidang olahraga antara Korea Utara dan Korea Selatan bukan pertama kali pernah dilakukan. Jadi bendera Unified Korea ini sudah ada sejak tahun 91 gitu. Jadi bukan hal pertama kali, tapi kita kemudian bisa lihat bahwa walaupun dari segi olahraga mereka dari segi sosial dan cultural baik-baik saja di permukaan, tapi kemudian masalah politiknya tidak pernah tersentuh gitu. Komunikasi politiknya tidak pernah mencapai titik temu gitu. Jadi saya melihat ya situasi ini memang perlu dirayakan, tapi harus tetap waspada juga gitu. Tetap ada waspadanya. Ada waspadanya. Nah, kalau kita melihat ke belakang sedikit Bu, kalau Ibu sendiri melihat komunikasi antara Korea Selatan dengan Korea Utara selama ini seperti apa sih Bu? Komunikasinya kita harus melihat kondisi domestik masing-masing negaranya ya, terutama dan juga Amerika Serikat gitu. Jadi ketika Korea Selatan dipimpin oleh oleh presiden yang berasal dari afiliasi yang konservatif, dia cenderung menarik diri dari Korea Utara dan lebih mendekat ke Amerika Serikat. Tapi lagi-lagi dipengaruhi lagi dengan Amerika Serikat dipimpin oleh konservatif demokratik gitu ya. Nah, ketika sekarang Moon Jae-in dari liberal, itu kita bisa melihat merefleksikan kembali ketika Korea Selatan di bawah pemimpin yang liberal juga, Kim Dae-jung gitu. Ada kebijakan yang memang sangat engage Korea Utara. Nah, kadang-kadang ini dilihat sebagai upaya malah mereka Korea Selatan ini malah jadi memisahkan diri dari Amerika Serikat ini. Tapi hal ini tidak terjadi sekarang karena konteksnya sekarang
ancaman nuklirnya ini cukup penting ya, okay, bagi semua pihak, mm-hmm, gitu. Jadi Korea Selatan di sini malah jadi dilematis, okay, karena satu sisi dia secara prinsip mau mengengage, tapi di sisi lain dia juga harus memastikan bahwa payung keamanan dari Amerika Serikat tetap berlangsung, okay, gitu. Tapi jadi, selama ini Bu, selama komunikasi yang tadi Ibu bilang tadi dengan situasi dan kondisi yang ada seperti tadi, apakah tidak ada Bu antara atau Korea Utara atau Korea Selatan dulu yang memulai hubungan diplomatiknya terlebih dahulu? Ada perkembangan terakhir itu bahwa Korea Utara mengundang Presiden Moon untuk, okay, datang ke Pyongyang ya, untuk inter summit meeting yang dulu juga pernah dilakukan oleh Kim Dae Jung dan Roh Moo-hyun. Okay. Itu tidak pernah terjadi di presiden yang konservatif. Okay. Nah ini juga ya angin baik ya, tapi lagi-lagi apakah kemudian sustainable secara, okay, jangka panjang itu belum bisa kita tentukan. Belum tahu ya untuk kedepannya seperti apa. Nah kalau Ibu sendiri Bu melihat Bu, apakah dengan adanya Olimpiade olahraga ini juga memiliki dampak bagi negara-negara sekitarnya? Kalau dari segi politik saya ya itu deh, saya cenderung lebih pragmatis, okay, gitu ya. Tapi kalau dari segi individual masyarakatnya mungkin ini sebuah angin segar ya, karena, okay, pada akhirnya kemudian image masyarakat antar masyarakatnya, okay, menjadi lebih baik gitu, bahwa memang pemimpinnya sedang secara politik sedang tidak baik, tapi masyarakatnya sendiri bisa bersahabat gitu. Okay. Jadi angin yang lebih peaceful lah, okay, dari segi individual masyarakatnya, society-nya. Oke. Okay. Dan yang lebih terlihat adalah berarti tingkat perekonomian untuk saat ini meningkat ya di Korea Selatan, betul Bu? Korea Selatan jelas, karena, okay, Olimpiade itu juga salah satu cara negara untuk mendapatkan benefits, okay, ekonomi ya. Oke. Okay. Jadi otomatis Korea Selatan bakalan seperti ini ya. Oke. Okay. Yeah. Bu, kalau bisa kita melihat lagi Bu, apakah emang kepemimpinan dari presiden yang baru ini Kim Jong ya, Moon Jae-in ini, itu mempunyai dampak yang luar biasa Bu terhadap hubungan atau kerjasama antara Korea Selatan dan Korea Utara ini Bu? Luar biasa dalam arti belum pernah ada sebelumnya, tidak ya? Sudah pernah ada sebelumnya, bahkan presiden sebelumnya dapat Nobel Perdamaian gitu, okay, untuk upayanya, namanya Shenzhen Policy. Nah, tapi lagi-lagi ya itu konteksnya sudah jauh berbeda. Waktu itu tahun 90-an. Okay. Sekarang periode sekarang, okay, dan North Korea nuklirnya belum sekuat sekarang, okay, gitu. Jadi apakah kemudian dia masih mau mempertahankan idealismenya di kondisi yang kritis seperti, okay, ini, itu tergantung nanti bagaimana apa pembicaraan dengan aliansinya sendiri gitu. Oke. Okay. Tapi sebenarnya kondisi atau hubungannya tuh sebenarnya ini sudah terjadi sebelum 10 tahun terakhir ini atau sebelum udah berpuluh-puluh tahun yang lalu? Jangan dijawab dulu, okay, nanti kita akan segera membahasnya. Tetap di Rumah Demokrasi, okay, Smart Viewers. Ya. Terima kasih Smart Viewers, Anda masih setia bersama kami dalam Rumah Demokrasi dan kita masih akan terus berbincang-bincang dengan Ibu Ayu mengenai diplomasi olahraga Korea Utara, Korea Selatan untuk unifikasi Ibu. Kita akan melanjutkan perbincangan kita yang tadi Bu ya. Okay. Kalau tadi kan kita sedikit membahas ya Bu ya, sebenarnya hubungan yang kurang baik antara Korea Selatan dengan Korea Utara ini itu terjadi dari kapan sih Bu? Apakah 10 tahun terakhir ini atau emang sudah berpuluh-puluh tahun dari awalnya sudah seperti ini? Titik puncaknya ya pas Korean War tahun 1950-53, okay, ya. Jadi sudah terjadi beberapa dekade gitu dan mereka masih dalam status gencatan senjata. Jadi perangnya sendiri tidak pernah selesai, okay, gitu sebenarnya. Cuma 10 tahun belakangan ini menjadi lebih panas karena memang pada akhirnya Korea Utara bisa menunjukkan bahwa dia memiliki nuklir. Itu aja sih yang kemudian jadinya ancamannya lebih meningkat drastis gitu, okay, ya. Yang tadinya mungkin hanya perang biasa, tapi kemudian karena punya nuklir efeknya itu lebih, efek threateningnya itu lebih tinggi gitu. Lebih tinggi ya. Mm-hmm. Jadi sebenarnya ini sudah dilakukan sejak lama ya, tapi kenapa baru 10 tahun ini kita benar-benar masyarakat sekitar itu benar-benar attention banget dengan Korea Utara dan Korea Selatan ini Bu? Ya karena ya seperti bom waktu ya, jadinya Korea Utara ini kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam, apa yang dia inginkan sebenarnya, apa yang politiknya seperti apa, masyarakatnya, okay, seperti apa. Tapi dia punya nuklir, sewaktu-waktu bisa ditembakkan gitu, okay, yang akhirnya dampak dari nuklir kan tidak semata-mata apa, satu radiusnya 1-2 kilometer gitu, okay, bisa besar sekali dampaknya gitu. Oke, okay. Nah melihat dari acara Olimpiade besar ini ya Bu ya, untuk kedepannya seperti apa sih Bu? Apakah
memang antara Korea Utara dan Korea Selatan ini emang sudah mulai rekonsiliasi dan berdamai, ataukah nanti setelah ini mereka akan kembali melakukan aktivitas mereka masing-masing? Korea Selatan akan melakukan aksi militer dengan Amerika Serikat, latihan militer, dan yang Korea Utara juga akan melakukan uji coba rudal. Kalau melihat dari posisinya Amerika Serikat sih, saya rasa tidak akan membawa perubahan yang terlalu drastis ya, terutama karena sekarang pokok masalahnya tuh bukan lagi antar Korea Utara dan Korea Selatan, tapi antara Korea Utara dan Amerika Serikat. Okay. Yang which is Amerika Serikat ini yang tidak ada perubahan dari stance-nya gitu. Sedangkan ya ini Korea Selatan bagaimana pintar-pintarnya untuk bermain di antara dua kubu ini gitu sebenarnya untuk menempatkan dirinya. Di satu sisi mungkin Korea Selatan bisa sedikit apa meredakan tensi ya dengan kebijakannya tadi yang lebih engage. Tapi di sisi lain jika Korea Utara kemudian memang memutuskan untuk lebih agresif, itu sudah jadi apa keputusan bola jadinya di tangan Amerika Serikat. Nah, sebenarnya kalau peran Amerika Serikat ini terhadap Korea Selatan ataupun Korea Utara ini seperti apa sih, Bu? Iya. Kalau dilihat dari sejarahnya kan pada masa Korean War itu sendiri tahun 50-an Amerika Serikat ini sudah kemudian menjadi apa umbrella payung keamanan ya, apa yang memaintain keamanan di Korean Peninsula gitu, terutama untuk menjamin keamanan Korea Selatan gitu. Jadi dan lagi-lagi ya itu karena sekarang kan jadinya yang diinginkan Korea Utara adalah rezim survival gitu ya, dia mau mempertahankan rezimnya untuk tidak di occupied sama Amerika Serikat atau dihancurkan. Ya jadi ya seperti itu gitu. Amerika Serikat jadinya jadi penentu keputusan gitu ya, mau dihancurkan atau enggak gitu. Tapi kalau ibu sendiri melihat ya Bu ya, antara ketegangan antara Korea Utara dan Korea Selatan ini, apakah nanti akan berlangsung damai atau akan kembali lagi? Kalau menurut ibu sendiri? Ya kalau saya sendiri sih, saya ya itu skeptik sekali bahwa ini akan membawa perubahan yang drastis secara politik dan keamanan ya. Tapi mungkin ya tadi kalau dari segi cultural dan sosial kita perlu apresiasi bahwa masyarakatnya jadinya lebih terlihat lebih peaceful lah ya. Tapi kalau dari ibu sendiri lebih setuju mana Bu untuk faktor perdamaian Korea Utara dengan Korea Selatan ini? Apakah memang karena diplomasi olahraga ini atau memang karena kepemimpinan Korea yang baru? Saya rasa kepemimpinan Korea yang baru sih, dan timingnya aja yang pas, kebetulan ada Olimpiade gitu, jadi bisa menunjukkan ke dunia internasional bahwa bisa dilakukan gitu kerjasama olahraga. Dan kita ngebahas lagi sedikit tentang Amerika Serikat ya, Donald Trump juga beberapa kali memberikan pernyataan bahwa dia akan membuat perdamaian ya antara Korea Selatan dengan Korea Utara. Nah, apakah ini juga akan menguntungkan atau ini ada politik lagi dari Amerika Serikat ini sendiri, Bu? Ya, kita harus menginterpretasikan statementnya, apakah itu statement sebagai ajakan atau sebagai statement membuka, menyatakan membuka peluang gitu ya. Kalau saya melihatnya itu lebih kepada keputusan tetap ada di Korea Utara, ketika behavior dia tidak mau kooperatif, maka Amerika Serikat akan mengambil tindakan keras gitu. Tapi dia tidak mengajak Korea Utara untuk berdialog, lebih kepada saya membuka peluang kalau Anda ingin berdialog, seperti itu. Dan ini juga melibatkan ketika perpecahan antara Korea Utara dengan Korea Selatan juga melibatkan negara-negara lain, khususnya China ya Bu. Nah, Ibu sendiri melihat hal ini seperti apa, Bu? Ya, China dalam beberapa tahun belakangan juga sedikit menarik diri ya, karena saya lihat China kaitannya atau engagement-nya dengan dunia internasional lebih kuat daripada daripada dengan Korea Utara, walaupun dianggap sebagai saudara kakak gitu ya, kakak. Tapi kepentingan China yang sekarang terkait dengan perekonomiannya itu dia lebih memprioritaskan hubungannya dengan dunia internasional dibandingkan apa namanya mengkip aliansinya dengan Korea Utara. Jadi sedikit menarik diri saya lihat. Sedikit menarik diri ya. Nah, kalau untuk Indonesianya sendiri, Bu, apakah ada pengaruh atau dampak tertentu, Bu, dari hubungan Korea Utara dengan Korea Selatan ini sendiri, Bu? Iya, kalau dari Indonesianya walaupun tidak secara langsung, tapi sebagai tugas kita untuk mendukung adanya perdamaian, kita sih patut mensupport ya, bahwa kemudian antar dua negara mulai terjadi komunikasi walaupun tidak directly menyelesaikan masalah, tapi sudah mulai terbuka peluang komunikasi itu. Jadi saya rasa sih kita teruskan saja proses diplomasi kita di PBB, terutama ya untuk mendukung proses ini supaya terus bisa berjalan gitu. At least memaintain atmosfer hangatnya lah gitu. Jadi sebenarnya ketika hubungan antara Korea Utara dengan Korea Selatan seolah membaik karena adanya diplomasi olahraga ini, semua berarti merasakan ya Bu, atmosfer hangatnya ya. Iya, jadi perdamaian ini. Betul. Ya itu tadi, karena seperti bom waktu ya. Kalau bom waktunya sudah mulai lemah gitu ya, kita patut apresiasi sampai mati kalau bisa gitu. Tapi apakah hubungan Korea Utara dan Korea Selatan ini juga bisa menjadi contoh untuk negara-negara konflik lainnya, Bu? Ya, kalau dijadikan
salah satu cara untuk diterapkan boleh gitu ya, tapi selagi lagi setiap konflik kan backgroundnya berbeda dan konteksnya beda gitu. Kita tidak bisa implementasi satu hal yang dianggap successful ke semua konflik gitu ya. Tapi ya diplomasi olahraga bukan hal yang pertama kali juga pernah dilakukan dan ada beberapa contoh suksesnya gitu. Jadi bisa saja ini sebagai salah satu strategi gitu. Nah Bu, sebenarnya Bu, kalau kita berandai-andai Bu, apa bila Olimpiade ini bisa dikatakan sukses gitu Bu ya. Nah sebenarnya dampak kedepannya sendiri untuk negara-negara sekitar Korea Utara dan Korea Selatan ini apa sih Bu? Iya, kalau kita bisa melihat ada foto yang menarik ya, ketika pembukaan itu bahwa Moon Jae-in duduk di samping adiknya Kim Jong-un, kemudian Wakil Presiden Amerika Serikat dan Shinzo Abe di situ. Itu ya dari foto itu sendiri sudah bisa dilihat bahwa itulah yang kita harapkan gitu sebagai dunia internasional, perdamaian itu terjadi pada akhirnya gitu. Jadi angin segarnya ada, ya tugas setiap pemimpin negara ini untuk menjaganya gitu dan menyelesaikan masalahnya. Dan lebih meringankan tugas PBB lagi ya Bu ya. Oke, nanti kita akan bahas lagi Bu bagaimana hubungan kerjasama nanti Amerika Serikat dan Korea Selatan ya. Jangan kemana-mana, tetap di Rumah Demokrasi. Terima kasih Smart Viewers, Anda masih setia bersama kami dalam Rumah Demokrasi dan kita masih membahas mengenai diplomasi olahraga Korea Utara dan Korea Selatan untuk unifikasi dan tentunya masih bersama dengan Ibu Ayu. Bu, ada sebuah artikel yang menyatakan bahwa Amerika Serikat dan Korea Selatan sangat jelas bahwa ini bukan pembekuan, hanya saja penundaan. Menurut Ibu seperti apa sih Bu? Iya, ya itu sepertinya terkait dengan latihan militernya ya yang setiap tahun diadakan. Memang saya rasa itu penundaan latihan militernya setelah diadakan Olimpiadenya selesai dan Paralimpiknya sudah selesai gitu. Jadi planning sementara belum ada pembatalan, tetapi memang penundaan saja setelah Olimpiade selesai. Sebenarnya ada apa sih Bu hubungan dibalik antara Korea Selatan dengan Amerika Serikat? Karena mereka terlihat begitu dekat dan begitu akrab sekali ya antara Donald Trump dan pemimpin Korea Selatan ini Bu. Iya, itu hubungan tradisional ya yang terjadi setelah Perang Korea. Karena kemudian kan Perang Dingin, ya itu kita melihat ada perang ideologi. Nah Korea Selatan ini berada di bawah kubunya Amerika Serikat gitu ya. Dan berlangsung sampai sekarang karena komitmennya adalah Korea Selatan, keamanan Korea Selatan terutama terkait dengan konfliknya dengan Korea Utara akan menjadi tugas dari Amerika Serikat untuk menjaminnya gitu. Jadi ya memang itu seperti hubungan keamanan tradisional yang memang sudah terjalin gitu. Sudah terjalin sejak komitmen aliansi ya, dari awal ya. Dan sebenarnya bagaimana Amerika Serikat ini sendiri melihat kerjasama antara Korea Utara dan Korea Selatan ini Bu? Akankah sikap Amerika Serikat terhadap perubahan Korea Utara akan berdasarkan perubahan sekutunya Bu? Ya, konstelasi politiknya sekarang menarik ya karena Kim Jong-un ini kan ya cenderung lebih agresif dari bapaknya dan atau kakeknya gitu ya. Dan Korea Selatan kemudian dipimpin oleh yang liberalis demokratik, tetapi Amerika Serikat dipimpin oleh yang Republikan, yang hawkish gitu ya. Jadi dengan konstelasi seperti ini, saya melihatnya lebih ke Amerika Serikatnya tidak berubah posisi, tapi effort lebih dilakukan oleh Presiden Korea Selatan untuk bermain di antara dua negara ini gitu ya. Nah. Bu, kalau kita boleh sedikit mengulang tadi diskusi kita, Bu. Terakhir, Bu. Kalau dari Ibu sendiri, Bu, bagaimana Ibu melihat fenomena yang begitu luar biasa ini dari olahraga Olimpiade Korea Utara dan Korea Selatan musim dingin ini, Bu? Iya. Saya pikir kita perlu mendukung dan mengapresiasi adanya hubungan yang lebih menghangat antar dua negara, yaitu sebuah starting point yang cukup kuat untuk memulai proses dialog. Dan ini proses dialog ini yang penting sebenarnya, karena kemudian mereka bisa menyelesaikan apa yang menjadi kepentingannya gitu. Tapi lagi-lagi jangan terlena bahwa dari sejarahnya beberapa tahun belakangan hal-hal seperti ini sudah pernah terjadi, tapi kemudian tidak pernah mencapai titik temu gitu. Dan polanya kemudian berulang gitu. Ini yang perlu kita waspadai gitu, bahwa apakah diplomasi olahraga ini hal yang bisa mencapai target yang jangka panjang apa hanya jangka pendek aja gitu. Kalau dari saya sih secara skeptis melihatnya sebagai fenomena jangka pendek gitu ya. Karena dialog tentang masalah yang fundamentalnya belum dilakukan. Belum dilakukan ya. Jadi akan ada kemungkinan lagi buat kedepannya mereka akan
mulai bersekutu lagi. Ya, kita lihat saja kalau misalnya latihan militernya sudah dilakukan, apakah kemudian ada uji coba nuklir lagi setelahnya gitu ya. Tapi itu udah pasti ya Bu ya, antara Amerika Serikat dan Korea Selatan itu sudah pasti menjadwalkan akan melakukan latihan militer lagi. Ya, secara planning awal masih belum ada cancel, belum ada pembatalan ya gitu ya. Jadi mungkin masih akan dilakukan gitu. Oke. Dan yang bisa Ibu simpulkan Bu dari keseluruhannya Bu, dari Ibu melihat dari sebelum terjadinya apa, sebelum diadakannya Olimpik ini dan sekarang sudah ada Olimpik ini berjalan dengan lancar, nah yang bisa dapat Ibu simpulkan dan harapan ke depannya menurut Ibu sendiri seperti apa? Iya, gegap gempita Olimpiade ini tidak bisa disimplify sebagai sebuah resolusi konflik yang efektif ya gitu. Tapi memang ya tadi yang seperti saya bilang, perlu diapresiasi, perlu kita dukung, perlu kita support gitu. Karena salah satu upaya gitu untuk rekonsiliasi, tapi tidak bisa kita lihat bahwa ini sudah akan menyelesaikan masalah. Okay. Tidak bisa disimplifikasikan seperti itu, karena konfliknya sendiri sangat kompleks dan sudah terjadi cukup lama gitu. Dan kedepannya Bu, menurut Ibu sendiri akan seperti apa? Iya, kedepannya saya ini semua tergantung dari dinamika perpolitikan masing-masing negara ya, secara internal terutama. Jadi saya melihat harus ada langkah yang cukup efektif dari Amerika Serikat dan Korea Utara dan Korea Selatan dan Jepang dan China untuk kembali duduk bersama, untuk mengulangi kembali dialog yang pernah dilakukan gitu. Mudah-mudahan ya Bu ya, dialog ini akan terus berlangsung, berlanjut terus ya, antara Korea Utara dan Korea Selatan juga akan menjadi contoh buat negara-negara lain ya untuk hidup saling berdampingan lagi. Terima kasih Bu atas diskusi pada hari ini. Smart Viewers, demikianlah diskusi kita mengenai diplomasi olahraga Korea Utara dan Korea Selatan untuk unifikasi. Akhir kata, saya Tista Pranowo beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.